Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi di channel Ayu Ningsi Official. Kali ini Ayu akan membantu teman-teman untuk menghadapi psikotes seleksi anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Apalagi bagi teman-teman yang kurang memiliki skill menggambar. Jadi pastikan terus ya teman-teman untuk menonton video ini, karena tes menggambar pohon paling sering diuji pada saat psikotes berlangsung. Dan teman-teman juga harus memahami apa makna dan arti di balik disuruh menggambar pohon tersebut. Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa juga di like, comment, share, and subscribe. Selain psikotes itu untuk menguji kemampuan akademik, tapi dalam psikotes juga akan menilai kepribadian teman-teman dalam rangkaian tes seperti tes menggambar pohon. Dan juga ada tes yang lainnya seperti tes menggambar orang, tes wortel. Itu semua adalah penilaian untuk menilai kepribadian teman-teman. Jadi pastikan teman-teman harus memahami apa makna dibalik rangkaian tes-tes psikologi untuk menilai kepribadian teman-teman, supaya teman-teman juga bisa mensiasati agar teman-teman bisa lolos seleksi psikotes. Psikotes pada dasarnya bertujuan untuk mengerti akan kecenderungan sikap, kepribadian, minat, dan juga inteligensi seseorang. Hasil psikotes tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi standar dari perusahaan, lembaga, ataupun institusi atau tidak melalui gambaran atau profil psikogram setiap individu yang mengikuti tes tersebut. Dalam beberapa kasus, bahkan peserta tes tidak hanya harus menggambar pohon, tapi juga diminta untuk menuliskan secara singkat tentang pohon yang ia gambar. Lalu, psikolog atau psikiater juga akan mengevaluasi aspek berbeda dari gambar dan perilaku atau komentar individu pada saat menyelesaikan tes. Gambar pohon dalam psikotes ini dipilih sebagai elemen penting yang menentukan struktur emosi, kognitif, bahkan kejiwaan seseorang lewat kesabarannya saat menggambar. Tidak hanya itu, dari psikotes gambar pohon juga dapat memproyeksikan tentang citra diri seseorang. Psikotes gambar pohon juga dikenal dengan nama Karl Koch Tree Testing, atau bisa juga disebut dengan tes Baum. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog asal Swiss, yaitu Dr. Charles atau Karl Koch pada tahun 1950-an. Salah satu alasan mengapa tes gambar pohon digunakan dalam psikotes adalah karena tes ini dapat dilakukan dengan cepat ke berbagai macam orang, mulai dari anak-anak hingga dewasa, yang juga dapat mengumpulkan data-data penting tentang bagaimana psikolog dapat memahami diri seseorang atau juga kepribadian seseorang melalui media gambar pohon. Tes gambar pohon ini hanya digunakan sebagai tes pelengkap. Tes ini juga tidak menilai sisi keindahan pohon yang teman-teman gambar. Dan dalam tes gambar pohon juga diperhatikan masalah detail yang teman-teman gambar tentang bagian dari pohon tersebut. Goresan pensil pada setiap bagian pohon juga memiliki arti tersendiri dalam menentukan kepribadian seseorang. Seperti misalnya goresan gambar yang terlihat berulang-ulang akan menandakan kalau teman-teman memiliki kepribadian yang ragu-ragu. Salah satu tujuan dari psikotes gambar pohon adalah untuk memberikan petunjuk bagi psikolog tentang kepribadian seseorang dan juga termasuk emosional seseorang. Selain itu, psikotes ini juga mempunyai tujuan lain seperti mengukur seberapa stabil emosi seseorang terkait konflik, kerentanan, dan juga kepekaan. Mendiagnosis cacat kognitif atau awal penyakit demensia, mengungkapkan struktur jiwa atau alam bawah sadar dalam disiplin psikoanalisis, dalam jurnal behavioral neurologi bahkan ditemukan bahwa melalui psikotes gambar pohon ini juga
bisa menjadi bahan evaluasi fungsi mental dan juga mempelajari gangguan kognitif seperti Alzheimer, demensia frontotemporal, demensia vaskular, dan juga gangguan kognitif ringan. Dalam hal ini, teman-teman juga akan menginterpretasikan gambar pohon dari berbagai aspek. Yang pertama, pohon yang teman-teman gambar itu terdiri dari akar bagian bawah pohon. Ketika teman-teman mengerjakan tes gambar pohon, teman-teman itu akan diminta untuk menggambar bagian akar dan juga tanah. Karena pada aspek ini bisa menunjukkan kestabilan emosional dan juga mental teman-teman itu lewat akar yang dibuat di dalam tanah. Sedangkan bila teman-teman menggambar akar yang dangkal atau pohon tanpa akar, maka akan ada pengecualian analisis. Selain tingkat kedalaman, gambar akar yang tidak proporsional juga menandakan ketahanan emosional seseorang. Lalu, bila gambar pohon tidak dibuat dengan goresan untuk membentuk akar dan juga tanah, akan menandakan potensi kurangnya stabilitas mental dan juga emosional. Berikutnya, menggambar pohon itu dilengkapi dengan batang pohon. Pada tes ini, batang pohon itu diartikan memiliki kekuatan emosional. Jika gambar batang pohon dibuat lebar, maka ada kemungkinan teman-teman itu memiliki emosional yang stabil, tenang, tidak mudah marah, dan mempunyai pendirian yang kuat. Namun, jika teman-teman menggambar batang pohon yang ramping, artinya teman-teman termasuk orang yang fleksibel dan terbuka terhadap pandangan-pandangan atau pendapat orang lain. Teman-teman juga termasuk seseorang yang punya empati tinggi terhadap masalah orang lain. Apabila teman-teman menggambar batang pohon bercabang di pucuk, artinya teman-teman akan terpecah antara beberapa pilihan hidup. Jadi pastikan jika teman-teman itu menggambar batangnya itu boleh dalam ukuran yang besar ataupun juga ramping. Yang pastikan juga jangan teman-teman gambar batang pohon itu di pucuknya. Jangan teman-teman menggambar batang pohon yang bercabang itu di bagian pucuk. Yang ketiga yang digambar adalah dahan pohon. Apabila teman-teman menggambar pohon lengkap dengan dahan, artinya teman-teman adalah seseorang yang berorientasi pada otak kiri. Artinya, teman-teman adalah orang yang berpikir logis dan analitis. Tapi, jika teman-teman menggambar pohon tanpa dahan, artinya menandakan teman-teman itu berorientasi pada otak kanan. Karena teman-teman itu lebih suka menggunakan insting dalam segala hal, mulai dari berteman hingga melakukan pekerjaan. Berikutnya, menggambar pohon juga memiliki daun pohon. Daun pohon itu memiliki makna pemikiran. Jika teman-teman menggambar daun dalam tes ini, artinya teman-teman adalah orang yang suka merenung dan juga introspeksi. Teman-teman akan mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Namun jika teman-teman menggambar jumlah daun yang sedikit, artinya teman-teman cenderung memandang dunia ini hitam dan putih. Teman-teman adalah orang yang punya rencana untuk bergerak ke masa depan. 5. Pastikan juga letak gambar pohon. Karena posisi dalam menggambar pohon itu akan menginterpretasikan cara pandang teman-teman dalam kehidupan. Jika teman-teman menggambar pohon pada bagian atas, itu tandanya teman-teman memiliki kemauan untuk belajar dari pengalaman. Namun jika teman-teman menggambar di bagian bawah kertas, maka teman-teman memiliki pemikiran analitis. Sedangkan bila teman-teman menggambar pohon di bagian tengah kertas, itu menunjukkan teman-teman adalah orang yang praktis dalam menentukan keputusan. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah tingginya gambar pohon yang teman-teman gambar. Tidak ada ketentuan sebenarnya mengenai berapa tinggi pohon yang harus teman-teman buat. Semuanya itu bebas, ukuran tinggi pohon juga jadi aspek yang diinterpretasikan.
Jika teman-teman menggambar pohon tinggi melebihi dari setengah ukuran vertikal kertas, maka teman-teman cenderung ingin menunjukkan prestasi. Tapi bila teman-teman menggambar pohon yang ukurannya kurang dari setengah kertas, maka tandanya teman-teman adalah orang yang efisien, efektif, dan penerimaan diri yang kuat. Hal terpenting berikutnya adalah arah gambar pohon. Arah psikotes gambar pohon itu dapat menentukan sikap konservatif, introvert, ekstrovert, dan juga keberanian. Jika teman-teman menggambar pohon ke arah kiri, maka teman-teman cenderung bersikap konservatif dan juga tertutup. Sedangkan bila gambar pohon lurus ke depan menunjukkan sikap teman-teman yang cenderung tertutup. Banyak orang yang beranggapan tes ini adalah tes yang susah, apalagi dibatasi waktu 10 hingga 15 menit. Padahal jika teman-teman sudah mengetahui makna dan pohon seperti apa yang akan teman-teman gambar, tentulah tes ini tidak akan serumit yang teman-teman pikirkan. Karena itu, mulailah berlatih dari sekarang untuk menggambar pohon yang paling sempurna. Beberapa tips agar teman-teman bisa lolos dalam tes menggambar pohon. Yang pertama, teman-teman harus mengingat pohon yang teman-teman ingat dan tentunya bentuknya familiar ya dengan teman-teman, sehingga memudahkan teman-teman dalam menggambarnya. Sangat disarankan untuk menggambar pohon yang memiliki banyak daun atau rindang, banyak kayu atau ranting, ada buah, bunga, hingga akar. Dalam hal ini, teman-teman bisa menggambar pohon mangga, durian, jambu, dan buah-buahan lainnya. Usahakan juga untuk tidak menggambar terlalu tebal ataupun tipis. Usahakan juga teman-teman menggambar hanya satu goresan saja. Sebab hal ini akan menunjukkan bahwa teman-teman bukanlah orang yang ragu-ragu. Pastikan posisi pohon simetris, tidak terlalu ke kanan atau ke kiri, juga tidak terlalu ke atas ataupun ke bawah. Gambarlah dengan rinci dan lengkap mulai dari daun, dahan, batang, ranting, akar, serta buah. Biasanya teman-teman juga akan diberikan instruksi untuk tidak menggambar beberapa pohon seperti pohon cemara, pohon pisang, pohon kelapa, umbi-umbian, dan juga pohon beringin. Berikan judul sesuai dengan gambar pohon yang sudah teman-teman gambar. Dengan demikian, teman-teman akan memudahkan penguji untuk menerjemahkan gambar yang teman-teman buat. Secara umum, seorang peserta psikotes gambar pohon perlu menenangkan diri dan juga menstabilkan emosi sebelum mengerjakan tes. Hal ini dilakukan agar isian gambar pohon dapat dibuat dengan presisi dan apa adanya sesuai dengan kondisi kognitif dan juga emosi seseorang. Nah, ini adalah gambar pohon yang bisa teman-teman contoh untuk teman-teman gambar pada saat tes psikotes mendatang. Teman-teman juga bisa menggambar pohon yang lainnya sesuai dengan ketentuan tadi. Pohonnya itu harus detail agar teman-teman juga lolos dalam tes gambar ini. Teman-teman juga bisa menggambar pohon-pohon lainnya yang sesuai dengan imajinasi teman-teman. Kecuali ada beberapa pohon yang tidak boleh digambar sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman untuk sering berlatih menggambar pohon yang profesional, yang lengkap dan juga detail. Selain itu, teman-teman juga harus berlatih untuk menggambar rumah, pohon dan juga manusia. Selain itu juga teman-teman harus melatih untuk menggambar warteg tes. Supaya teman-teman juga mengetahui apa makna di balik teman-teman disuruh menggambar serangkaian tes-tes tersebut. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah nge-like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa.